SMK Perikanan dan Kelautan Puger adalah sekolah kejuruan di bidang kemaritiman yang terletak di Kecamatan Puger di dekat pesisir pantai selatan Pulau Jawa dengan potensi perikanan dan kelautan yang luar biasa. SMK Perikanan dan Kelautan Puger memiliki 5 program keahlian, yaitu 1. Nautika Kapal Penangkap Ikan dengan konsentrasi keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan. 2. Teknika Kapal Penangkap Ikan dengan konsentrasi keahlian Teknika Kapal Penangkap Ikan. 3. Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dengan konsentrasi keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. 4. Teknik Konstruksi Kapal dengan konsentrasi keahlian Desain dan Rancang Bangun Kapal. 5. Agribisnis Perikanan dengan konsentrasi keahlian Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut. 3. Menjalankan pelayanan pendidikan dengan maksimal, selain melengkapi sarana-prasarana sekolah, SMK Perikanan dan Kelautan Puger memiliki LSP P1 Perikanan dan Kelautan, didukung 40 tenaga pendidik dan 16 tenaga kependidikan yang profesional dan berkompetensi. Sebagai SMK Center of Excellence pada tahun 2020, serta SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2021 melalui program keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan, SMK Perikanan dan Kelautan Puger kembali mengajukan diri sebagai SMK Pusat Keunggulan tahun 2022. Program keahlian yang diusulkan sebagai SMK Pusat Keunggulan tahun 2022 adalah program keahlian Agribisnis Perikanan dengan konsentrasi keahlian Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut. Produk kreatif yang diunggulkan adalah bagian dari Teaching Factory berupa budidaya ikan hias.